kembali lagi tentunya bersama kami di Beta Tuti. Nah, saat ini saya sedang berada di Desa Masa, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Di sini saya sedang berada di tempat pembuatan kalung nama custom. Nah, seperti apa kalung nama custom ini? Yuk ikuti saya untuk melihat langsung bagaimana bentuk dari kalung nama custom ini. Let's go! Ada kalung, cincin, gelang, sama gelang kaki, ada bros juga. Nah, kita juga menyediakan di sini ada berbagai macam variasi warna, mulai dari warna gold, warna rose gold, warna hitam, juga warna silver. Nah, kebanyakan di sini kita ramai untuk pembelian kalung dan gelang. Nah, ini contohnya mulai di gelang. Kita di sini menyediakan garansi untuk kerusakan produk, kerusakan warna. Bahan-bahan yang digunakan pun kita pilih yang berkualitas tentunya, biar bisa pemakaian yang lebih lama untuk jangkanya si aksesoris. Kita pakai titanium stainless mulai dari rangkanya. Juga ada kita pakai kuningan sama pakai krom biar lebih awet untuk si leontin, untuk brush juga bisa. Nah, di sini kita juga banyak produk-produknya. Kita untuk penjualannya juga kita udah sampaikan di semua sosial media. Kita juga udah penjualan di Shopee, udah mulai buka cabang di Lazada, terus Tokopedia, kayak cuma terpaku di Shopee sih, Shopee aja. Produknya contohnya seperti apa, Kak? Nah, ini salah satu contoh produk dari gelang. Gelang yang bestseller juga, namanya gelang serut. Jadi saat pemakaian itu bisa diatur sendiri. Kita nggak perlu ragu kayak buat ukuran gitu. Kadang kan ada yang ragu karena ukuran tangannya yang kecil, terus tangannya yang gemuk. Jadi kalau kita pakai gelang serut, ini bisa diatur sendiri saat pemakaian. Produk yang lain kita juga ada kalung. Ini kasih contoh kalung. Ini salah satu kalung bestseller dari toko kita, namanya kalung kumbai. Jadi kayak yang dipakai model frilly gitu. Nah, produk lain ada cincin, gelang, terus bros, ini juga ada. Kak Ida mau tanya dong, untuk penjualannya ini per hari bisa sampai berapa produk? Atau untuk penjualan per hari kita biasanya bisa sampai 150, bisa juga lebih, apalagi kalau mendekati usia beli di Shopee, misal di tanggal 77 untuk bulan ini. Nah, kita bisa tunggu sampai penjualan 300-350 itu rata-ratanya. Nah, apalagi kita di sini selalu menyediakan voucher buat si customer, si reseller pembeli. Itu setiap hari ada pembelian belanja minimal 120, bisa potongan harga di setiap event yang kita lakukan. Juga kita menyediakan voucher-voucher untuk si customer-nya, misal voucher gratis ongkir, voucher minimal pembelian harga, voucher produk-produk yang terbaru gitu. Tetap ada voucher potongan dari si harga sendiri. Nah, kita penjualan juga udah sampai, walaupun enggak terpaku di kota kita sendiri. Jadi kita penjualan juga
mudah terpaku di ada yang luar kota, luar jawa, bisa juga keluar dari Indonesia sendiri seperti Taiwan. Karena sudah kita memberikan aksesoris dari kita, jadi kualitasnya jangan diragui, jangan diragui lagi, sudah pasti oke lah. Sahabat Beta, itu tadi liputan saya mengenai produk dari kalung nama Murah Handmade. Di sini memproduksi kalung dan berbagai aksesoris secara custom, yakni custom nama. Di sini harganya dijual mulai dari Rp45.000 sampai dengan Rp100.000 sesuai dengan kesulitan ataupun desain yang dipesan. Untuk pemesanan dapat dilakukan via Shopee ataupun Instagram. Shopee-nya dengan nama kalung nama Murah Handmade dan Instagram-nya Akila Jewelry. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi sahabat Beta. Jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe karena kami akan terus memberikan informasi yang unik dan inspiratif. Terima kasih dan sampai jumpa.